Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Nah, uh, apa kabar semua? Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita awali perkuliahan dengan membacakan basmalah: "Bismillahirrahmanirrahim". Oke, okay, silakan isi absensi di WhatsApp group, ya. Nah, kita masuk kepada materi strategi implementasi manajemen berbasis sekolah dan masyarakat. Nah, kali ini kita harus memahami e, beberapa subbahasan yaitu pertama e, bagaimana sih strategi implementasi dari manajemen berbasis sekolah ini? Kemudian apa saja model manajemen berbasis sekolah ini? Yang ada di luar negeri maupun ada di Indonesia, serta kaitannya manajemen berbasis sekolah dan masyarakat ini dengan uh, kompetensi guru, bagaimana nanti kesejahteraan guru? Oke, okay, menurut uh, selamat ya, dalam uh, Taufik Agustanto mengemukakan. Um, 9 Strategi utama yang perlu ditempuh dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah yaitu dapat diawali dengan mensosialisasikan konsep manajemen berbasis sekolah ini, kemudian melakukan analisis situasi, dilanjutkan lagi dengan. Kemudian, merumuskan tujuan situasional yang akan dicapai melalui pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Jadi, di sini berdasarkan tantangan nyata yang bakal dihadapi. Oke, selanjutnya yang keempat ya, mengidentifikasi fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan untuk mencapai tujuan situasional dan hal-hal uh, yang masih perlu diteliti tingkat kesiapannya. Oke, okay, yang kelima itu menentukan tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya melalui analisis SWOT yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Kemudian uh, yang keenam memilih langkah-langkah pemecahan masalah atau tantangan. Jadi di sini uh, ada tindakan yang di diperlukan Uh, untuk mengubah fungsi yang tidak siap menjadi fungsi yang siap, oke. Okay, yang ketujuh, uh, kemudian membuat rencana untuk jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk juga program-program yang uh, dibuat untuk merealisasikan rencana tersebut. Kemudian, yang kedelapan, melaksanakan program-program untuk merealisasikan rencana jangka pendek dari manajemen berbasis sekolah. Dan tentunya yang kesembilan adalah melakukan pemantauan serta evaluasi proses hasil dari manajemen berbasis sekolah. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini kita uh, jelaskan juga menurut Nurkholis ya, pada dasarnya tidak ada satu strategi khusus yang jitu dan bisa menjamin keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah ya di semua tempat dan di berbagai kondisi. Namun secara umum ya dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen berbasis sekolah ini akan berhasil melalui strategi-strategi sebagai berikut. Oke, okay, yang pertama itu sekolah harus memiliki otonomi terhadap empat hal yakni otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan kemudian pengembangan pengetahuan dan keterampilan secara berkeseimbangan kemudian akses informasi ke segala bagian dan pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang berprestasi atau berhasil Nah, yang kedua Adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan, kemudian proses pengambilan keputusan, eh, baik terhadap kurikulum dan serta non instruksional serta non-instruksional, kemudian eh, yang ketiga, adanya kepemimpinan sekolah yang kuat sehingga mampu menggerakkan dan mendayagunakan setiap sumber daya sekolah secara efektif terutama kepala sekolah harus menjadi sumber inspirasi atas pembangunan dan pengembangan sekolah secara umum. Yang keempat adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan dewan sekolah yang aktif. Ya, kemudian yang kelima semua pihak harus menyadari peran serta tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh. Yang keenam adanya guidelines dari uh, Kementerian Pendidikan ya uh, terkait uh, uh, manajemen berbasis sekolah ini sehingga mampu mendorong proses pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien. Dan kemudian uh, harus adanya uh, memiliki uh, laporan ya secara transparansi dalam mempertanggungjawabkan setiap tahunnya. Oke, okay, implementasi diawali dengan sosialisasi dari konsep manajemen berbasis sekolah. Kemudian identifikasi peran masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan kelembagaan. E, terus juga ada e, pelatihan pelatihannya yang mestinya diadakan sehingga ini dapat membantu dari peran barunya masing-masing personel dalam kelembagaan manajemen berbasis sekolah ini. Kemudian uh, adanya implementasi pada proses pembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan di lapangan dan dilakukan perbaikan-perbaikan. Kalau dalam uh, istilah manajemen adalah uh, continuous improvement, ya perbaikan yang uh, dilakukan secara terus-menerus. Oke, okay, nah sehubungan dengan implementasi manajemen berbasis sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan di Indonesia, maka keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah itu sedikitnya dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu yang pertama efektivitas, efisiensi dan produktivitas. Karena yang kita ketahui ya, tujuan uh, utama dari manajemen berbasis sekolah itu yang antara lain meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian juga tujuan MBS ini adalah meningkatkan peran aktif warga sekolah dalam pengambilan keputusan secara kooperatif. Kemudian juga meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada wali murid ya. Kemudian masyarakat serta pemerintah tentang mutu pendidikan di sekolah. Dan yang paling penting itu adalah e, meningkatkan kemampuan yang sehat antara sekolah untuk pencapaian mutu yang telah diharapkan. Nah, itu kita mengutip dari Engkoswara dan Komaria. Oke. Okay. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, memerlukan seperangkat peraturan dan pedoman-pedoman atau guidelines ya yang umumnya dapat dipakai sebagai pedoman dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi serta laporan pelaksanaan. Jadi di sini perangkat implementasi ini diperkenalkan sejak awal dapat melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan sejak pelaksanaan dari jangka pendek. Nah dalam ilmu manajemen itu ada istilah perencanaan ya, tidak asing lagi dengan planning. Nah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, ya kita harus terlebih dahulu membuat visi dan misi sekolah, kemudian apa sih tujuan sekolah, dan membuat prioritas-prioritas yang akan dicapai, serta bagaimana strategi-strategi untuk mencapainya dalam implementasi manajemen berbasis sekolah tentunya memiliki strategi dan tahapan-tahapan pada pelaksanaannya dan memberikan hasil kepada sekolah Nah untuk itu ada beberapa strategi implementasi manajemen berbasis sekolah Strategi tersebut antara lain Pertama, sekolah memiliki otonomi dalam empat hal Yaitu kekuasaan, kewenangan, pengembangan dan keterampilan secara berkesimbangan. Tadi sudah dijelaskan ya di awal. Nah, untuk lebih lanjut kalian bisa lihat di monitor HP maupun laptop kalian. Oke, kita lanjut ya. Ada beberapa pentahapan yaitu e, tahap sosialisasi. Nah, pada tahap ini Merupakan tahapan yang paling penting, ya, mengingat masyarakat Indonesia pada umumnya tidak mudah menerima perubahan. Kemudian, yang kedua ada tahap polling. Nah, di sini tahapan yang merupakan tahap uji coba agar penerapan konsep manajemen berbasis sekolah tidak mengandung risiko. Dah, yang kemudian selanjutnya adalah tahap diseminasi. Tahapan ini merupakan tahapan memasyarakatkan model manajemen berbasis sekolah yang telah diuji cobakan ke berbagai sekolah agar dapat mengimplementasikannya secara efektif dan efisien. Oke okay, next, nah apa aja sih faktor pendukung kesuksesan implementasi manajemen berbasis sekolah? Ya tetap menurut Nurholis ya. Ada enam faktor ya pendukung keberhasilan implementasi e, manajemen berbasis sekolah yakni antara lain yang pertama adalah political will, yang kedua finansial, yang ketiga sumber daya manusia, keempat budaya sekolah, kelima kepemimpinan dan keenam adalah keorganisasian. Oke, okay, hal yang paling penting juga tidak lain adalah kepemimpinan. Jadi di sini pimpinan harus memiliki kemampuan profesional di bidangnya. Jadi e, bagaimana seorang pemimpin harus memiliki bakat atau sifat kemudian memahami kondisi lingkungan sekolah dalam menerapkan kepemimpinannya. Nah, pertanyaannya apa sih ukuran keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah? Nah, di sini Nurholis memiliki argumennya, yakni jumlah siswa yang mendapat pelayanan pendidikan semakin meningkat, kemudian kualitas layanan pendidikan menjadi lebih baik, yang berdampak pada peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa. Kemudian tingkat tinggal kelas itu menurun dan uh, malah produktivitas sekolah semakin baik. Kemudian ada relevansi pendidikan semakin baik. Kemudian terjadinya keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya uh, beliau mengatakan meningkatnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan di sekolah. Jadi di sini baik yang menyangkut instruksional maupun uh, organisasional ya. Kemudian iklim dan budaya kerja sekolah semakin baik yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian kesejahteraan guru dan staf sekolah membaik. Nah, di sinilah uh, hubungannya dari manajemen berbasis sekolah. Kemudian terjadinya demokratisasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Baik, sekian dulu penjelasannya di video kali ini. Ayo kita lanjutkan di WhatsApp group. Terima kasih. Wabillahi wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.